Halo, Bu Haci di sini. Orang yang terlalu wibu untuk normal dan terlalu normal untuk wibu. Di dalam sebuah movie, TV series, tokusatsu, bahkan anime sekalipun, banyak hal yang ditampilkan. Salah satunya adalah pose. Pose, pose, pose. Anime yang terkenal dengan pose tentu saja Jojo Bizarre Adventure. Pose. Tapi itu kan pose berdiri kebanyakan. Bagaimana dengan pose yang duduk? Nah, kalau bicara pose duduk, yang paling keren, yang paling kuaku itu ada di anime Hunter x Hunter atau Hunter x Hunter. Entah kenapa Togashi Sensei, mangaka Hunter x Hunter ini atau Hunter x Hunter sering menggambar pose duduk ini. Contohnya kayak Meryem saat dia melawan Netero. Bahkan Killua pun pernah menggunakan pose duduk ini. Cuma aku lupa episode-nya berapa. Ugon saat dia menunggu Pito menyembuhkan Komugi. Dia duduk, kemudian ngasih pressure ke Pito. Dia bilang apa? Saya akan menunggumu 1 jam saja. Ichijikan Kokoremasu. Wah, Hisoka juga pernah pakai pose duduk ini. Saat dia menghadang Killua dan Gon mau naik ke turnamen level 200. Bagi Hisoka, Gon dan Killua itu belum cukup kuat untuk sampai di level 200. Dia duduk dengan posisi yang sama, kemudian bilang, Tosanayo, aku tidak akan membiarkan kalian lewat. Nah, dari beberapa karakter tadi yang duduk dengan pose yang sama, ada Hisoka, Killua, Gon, Meryem, pose ini jadi terkenal di jagat internet. Bahkan, orang melabelinya sebagai The God Seat, How to God Seat, Great of All the Time Seat. Sebenarnya gampang melakukan pose ini. Ibarat kata ini posenya kayak kita berlutut dengan helu tangan. Berlutut kayak gini, kemudian wajah kita ini bertumpu di lutut ini. Nah, kayak gini. Terus kaki bersila. Gampang. Jadi hari ini aku mau coba pose tersebut. Kira-kira berapa lama aku bisa nahan pose ini? Gon aja bisa tahan 1 jam. Kalau begitu, mari kita pindah tempat. Jadi pada dasarnya pose ini nggak sesuai Jojo pose. Seperti yang aku bilang tadi, posenya kayak mau melutut. Ini kan mau melutut nih. Ya, dengan satu kaki di depan dan tangan kita yang berada di atas lutut. Kemudian tangan kita nih nopang wajah kita. Kaki satunya lagi di belakang kaki yang di depan. Kadang tangan ini dikondisikan lagi ya, tergantung Togashi Sensei. Kayak Hisoka, dia menahan pakai tangan kayak gini. Masih pasal. Kalau Meryem gini doang ya. Killua gitu, gini juga. Jadi kurang lebih kayak gini. Kemudian memfokuskan diri, mengintip gitu, memfokuskan diri dengan lawan, kemudian ngasih pressure, kasih aura. Oke, kurang lebih kayak gini. Jadi mari kita coba. Aku bakal fokus menahan pose ini, ngasih pressure ke kalian buat selalu nonton video aku, support channel ini dengan subscribe, like, dan view. Semoga pressure-nya sampai dan semoga aku bisa menahannya cukup lama pose ini. So, mari kita coba. 3, 2, 1. Aduh, kedip mata saya.